Halo Sagittarius, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan keadaan kalian. Tapi kalau kalian bisa paham dengan ini, ya mungkin ini energi kalian dan mungkin ini juga pembacaan untuk kalian. Dan pembacaan ini mungkin bisa 100% ceritanya sama dengan kalian, bisa dari kalian hanya sebagian aja yang paham atau resonate dengan kalian, mungkin juga bisa sama sekali tidak akan resonate dengan kalian. Kalau misalnya tidak resonate, ya udah nggak usah dipaksakan ya. Oke, tema kali ini tentang koneksi hubungan percintaan kamu saat ini ya. Boleh kalian fokuskan pada orangnya dan mungkin sebutkan juga namanya di dalam hati. Oke, kita mulai aja ya. Oke, berbijaksanalah ya dalam menghadapi pembacaan ini. Oke. Energinya cukup berat ya. Kartunya sulit untuk keluar. Ada apa nih koneksi antara kamu dengan dia? Oke. Are the children? Forgiving and learning. Maafkan dan belajar ya. Belajar mungkin dari masa lalu. Ini memang cukup untuk bisa kamu tunggu. Kayak gitu ya. Energinya ya, mungkin ada suatu situasi atau momen di mana kalian melakukan suatu apa ya, tindakan yang membuat hubungan ini tuh jadi tidak seimbang, atau mungkin kalian di sini sedang break atau tidak ada komunikasi. Dan disinilah di masa-masa di mana kalian harus introspeksi diri ya, maafkan dan belajar dari apa yang sudah terjadi. Dan kalau misalkan hubungan ini tuh ya sebenarnya masih worth untuk kalian tunggu, masih oke, silakan kalian tunggu gitu ya. Tapi di sini kalian harus bisa dulu melepaskan masa lalu, melepaskan hal keduniawian. Maksudnya itu gini, apa yang menjadi penyesalan kalian atau apa yang menjadi masalah dari situasi kemarin itu bisa kalian lepaskan terlebih dahulu ya. Release, maafkan dan belajar ya dari apa yang, dari apa keegoisan kalian kemarin akhirnya kalian menjadi situasinya seperti ini ya. Akhirnya kalian harus menunggu, akhirnya tidak ada apa ya, koneksi apa namanya ya, tidak ada komunikasi seperti itu. Akhirnya kalian menyesali seperti itu. Koneksinya stuck seperti ini ya, kalian harus lepaskan itu semua. Apapun itu masalah di masa lalu, silakan kalian buang, silakan kalian release, silakan kalian retreat, tinggalkan ya. Lepaskan itu semua. Oke, masih ada keterikatan, masih ada daya tariknya, masih ada hasrat di antara kamu dengan dia yang cukup kuat ya, yang masih kalian miliki. Oh, wedding. Aku rasa kamu di sini memang ingin menikah dengan dia, atau mungkin nanti akan ada suatu komitmen pernikahan. Oke, new love ya. Ini bisa jadi because ceritanya tuh kayak masih di bisa ceritanya ini new love ini adalah orang baru, bisa jadi ceritanya tetap orang lama tapi dengan versi baru. Ya. Seperti itu intinya. Intinya di sini adalah kamu harus memaafkan dan belajar dari masa lalu. Tapi kamu pantas untuk menunggunya kok. Ya, menunggu dia. Dianya entah orang baru ataupun orang lama. Ya, situasikan aja dengan situasikan kalian, tapi kalian di sini disuruh untuk meninggalkan apa yang sudah terjadi di masa lalu, entah itu kepedihan, kesakitan ataupun pengkhianatan seperti itu. Ya, intinya harus kalian buang itu, harus kalian release ya, karena di sini masih ada ketertarikan atau nafsu atau ya, hasrat lah intinya ya. Oke, kita konfirmasi lagi dengan si tarot ya. Cerita
lengkapnya. Oke. Wow. Energinya cukup berat ya. Dari tadi juga kartunya nggak ada yang mau jatuh lah. Energinya cukup berat. Oke. Four of Wands ya. Aku merasa masih ada ego yang cukup kuat yang ingin kalian tunjukkan ya. Kalian masih belum mau untuk bergerak, atau mungkin kalian ingin menunjukkan siapa nih yang akan duluan untuk datang untuk menawarkan sesuatu atau menunjukkan sesuatu, atau mungkin ego kalian itu ingin ya menunjukkan bahwa siapa nih yang akan duluan maju, kayak gitu ya. Paham gak sih maksudnya? Ada seseorang yang ingin menunjukkan egonya gitu. Jadi kayak kalian ingin bertarung di sini, oke? Okay. Three of Wands masih ada energi memantau ya, memantau. Mungkin kamu di sini memantau dia atau mungkin dia yang memantau kamu. Intinya di sini ada energi memantau melalui mungkin melalui sosial media ya. Karena di sini aku rasa kalian LDR dan itu cukup jauh karena kalian dipisahkan oleh lautan ya. Banyak kapal-kapal di sini. Ya, aku rasa ya, memang. Kalian LDR dan Five of Swords ya, kalian memang masih akan melihat situasi ya. Oke, okay. Four of Wands ya. Oh, ternyata di sini memang ada niatan kalian untuk memiliki suatu hubungan keluarga dengan dia hubungan keluarga dengan dia. Kalian ingin bahagia, ingin memiliki pernikahan dengan dia seperti itu. Oke, okay. Knight of Wands ya. Energinya di sini cukup lambat ya, cukup lambat untuk bisa bergerak dalam momen ini, dalam pembacaan ini, dalam situasi ini untuk bisa adanya suatu rekonsiliasi itu energinya lambat. Tapi ada kok niatan untuk rekonsiliasi ya. Ada Four of Wands, ada keinginan untuk menikah. Oke, okay. Ace of Cups ya. Aku rasa cinta kalian itu masih bertumpah ruah. Bertumpah ruah. Oke, okay, intinya kalian masih ada passion ya, masih ada attraction, masih ada gairah seperti itu. Oke, dan ini terjadi memang setiap hari. Semakin kalian mendenial atau semakin kalian tidak mau untuk action, tidak mau untuk bergerak ataupun ya intinya mempertahankan ego kalian lah di sini ya. Pertahankan ego kalian, kalian akan semakin lelah, capek, menderita seperti itu. Ya. Oke, okay, Six of Wands ini juga berarti kamu mungkin lebih sedang berfokus pada kehidupanmu ya, pada karir mungkin ya. Oke, okay, retreat ya, hati-hati. Apapun itu yang membuat hubungan kalian seperti sekarang tidak ada komunikasi, hati-hati. Bisa jadi inilah yang menyebabkan kalian harus pada situasi stuck ini. Kayak gitu ya. Ya, kalian pikirkan aja baik-baik ya. Kalian harus introspeksi diri. Apa yang membuat hubungan ini menjadi seperti ini? Ya, karena situasinya forgiving and learning. Kemudian kalian ya, okay, masih pantas untuk menunggu dia. Kalian tapi di sini harus merilis. Ya, seperti itu. Intinya introspeksi diri. Karena di sini masih ada rasa ingin kalian menikah. Bahkan ya, dikonfirmasi juga dengan tarot.
Jadi ya. Ya gitu deh. Kayak gitu ya. Masih ada energi menunggu juga. Ya, dan untuk segera datang itu kayak masih lambat ya. Oke. Itu aja deh pembacaan untuk kalian. Aku nggak tahu lagi harus berbicara apa. Intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan pembacaan ini. Ini bisa energi orang lama. Tapi ini lebih kuat ke energi orang lama sih, karena di sini ada energi memantau, energi ego, ya, apa namanya, ya berfokus pada karier, cinta kalian masih bertumpah ruah dan rasa yang berat untuk pergi, ya, rasa berat, sangat berat untuk pergi, kayak gitu. Jadi, tapi tenang aja. Dari rasa berat yang ingin pergi ini, kalian ada rekonsiliasi. Makanya tadi aku bilang akan ada rekonsiliasi karena ada Ten of Wands, ya. Ten of Wands ini akan balik lagi ke Ace of Wands, ya. Jadi akan ada suatu awalan baru, ya. Setelah kalian sudah merasakan rasa sakit ini, makanya aku bilang akan ada rekonsiliasi. Tapi intinya ini energinya lambat, ya. Karena ada Knight of Wands. Seperti kesatria dengan kuda membawa tongkat, tapi kayak belum siap untuk berlari, ya. Oke, untuk zodiak yang terkoneksi dalam pembacaan ini, kalau yang terkuat sih it's nothing, tapi ada pembacaan energi yang kuat ya, ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, kemudian Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, jadi ke-12 zodiak itu ada semua ya. Oke, salam sehat untuk kalian semua ya. Dan bye-bye.